cuman besok sebelum ada kegiatan di Bali, antum mau baju madrasah di mana? Di Kuter. Apa tuh? Itu beach walk, Ustaz. Tempat perdagangan yang terkenal di Kuter. Saya bilang, itu ada patung kan di sono? Di Solo Batak. Alhamdulillah. Terus kira-kira maksiatnya orang ini pakai baju yang gak jelas, ada kan? Saya bilang gitu ya. Insya Allah kami jaga tak. Ya udah, saya berani insya Allah. Saya lakukan cuma di Kuter itu. Masya Allah, soal pertama, kedua aman. Pesononya macam-macam warna orang di sana. Tapi terjadi, dan saya selalu sama mereka, keinginan kuat untuk kembali ke jalan Allah itu ada. Lihat cara Allah. Kalau Allah sudah mendatangkan hidayah, siapapun tidak bisa mencegah. Mayyadihi fala mudhillala wa mayyudlil. Maka Islam datang sebagai rahmat buat mereka. Fleksibilitas dipertontonkan sehingga masuk rekor muri loh itu. Sholat subuh terbanyak ya ada di Bali. Sampai 600 orang lebih. Bahkan ketika kami datang kemarin nyaris 2000 orang sholat subuh berjamaah. Lihat kalau hidayah sudah mendatangi sebuah tempat. Ya. Begitu yang maksud. Sehingga kita disuruh mengetahui, ingat nikmat Allah yang telah diberikan. Punya rasa malu lah, bermuasabah diri lah. Apa sih, kita suka komplain sama fisik kita sama Allah. Padahal kalau antum pelajari dasar-dasar doa yang standar deh, doa mau ngaca aja. Antum ngaca kan? Apa doa ngaca? Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khalqi. Ya Allah, seperti kau baguskan tampakku, kau baguskan akhlakku. Ini doa dibaca kalau kita mau ngaca. Kami ngaca, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khalqi. Kalau yang paham bahasanya, dari mana bagus ya. Kita yang suka mendiskriminasikan bentuk, kita yang mengatakan kalau bagus itu putih tak, keren itu hitam tak, ganteng itu tinggi kekar, kita itu di mata Allah sama. Siapa bilang cakep itu putih? Kata orang baru, oh tidak, so kita bagus. Ada bulu mata di atas, di bawah, semua bulu mata ini yang
kumisnya itu dicukur, dikurung habis apa digunting saat berkhilaf. Kalau antum kayaknya kumisnya panjang saja, kalau lawan diberi habis, ya saya menemukan aksar Umar saja. Umar itu kalau lagi marah meniup kumisnya. Oh berarti nggak dihabisin kalau itu ya. Allah berfirman dalam Al-Ibrahim ayat 28 itu, alam taro ilal ladina badal ni'matallahi kufra. Jadi orang tanya, alam taro ilal ladina badal ni'matallahi kufra. Tidakkah kamu perhatikan mereka yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran? Lihat, ternyata ada kufrun duna kufrin yang dipahami salah segelintir manusia. Bahwa banyak orang yang terjebak dalam kufur nikmat. Kufur nikmat. Agar kau Allah libasal jumal khuf. Pakaian takut dan kelaparan yang dia rasakan. Kenapa? Kufur nikmat. Fakafar biakumillah. Begitu ya. Nikmat Allah dia kufur, dia ingkari. Kok bisa ingkar? Karena jarang bermuhadasa. Karena jarang sekali untuk menghisab nikmat Allah. Perintahnya sebut nikmat Allah sebut. Wabi nikmat dirabbika fahadis. Nikmat Allah sebut. Walaupun ada ayat yang mengatakan wa ita'udu nikmat Allah latusuh. Kalaupun kau sebut nikmat Allah, kamu tak akan pernah bisa menghitungnya. Terus siapa yang suruh itu Ustaz? Biar kecil di hadapan Allah gitu. Makanya ketika banyak orang beranggapan bahwa ngaji itu hanya di masjid, hanya di majelis, yang paling utama ngaji di masjid, di majelis. Itu yang paling utama. Bukan berarti gak boleh ngaji di luar masjid dan di majelis, luar majelis. Bagaimana kita bisa membaca ayat yang tersirat kalau kita gak keluar? Coba lihat keluar. Kendirikan diri kita. Afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah suruh kan? Tidakkah kau melihat ada unta diciptakan? Kenapa Allah mau memontak saat au? Tapi yang pasti Allah suruh lihat unta kan? Di masjid ada unta tidak? Di mana unta?